sungguh berbahagia bisa hadir bersama-sama bersilaturahim bersama keluarga besar masyarakat Aceh di Kota Batang. Bapak Ibu sekalian, yang membanggakan hati saya bertemu juga dengan kori-kori handal dari Aceh. Penceramah kita Al-Ustadz dari Aceh. Ini menandakan Islam itu luar biasa. Kita diikat oleh satu ikatan silaturahim yang luar biasa kuatnya. Bapak Ibu, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap memperingati Maulid Nabi seperti ini, tentu ini adalah bentuk manifestasi ucapan terima kasih penghormatan kita yang luar biasa. Melepas rasa kerinduan kita kepada seorang hamba Allah manusia paripurna yang hadir di tengah bumi Allah ini dengan satu misi besar, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain tidak bukan, Rasulullah memiliki misi dan tugas untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlakul karimah bagi setiap manusia. Dan tidak tanggung-tanggung hanya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Rasulullah mampu merubah kebiasaan umat yang jahiliyah menjadi umat yang bertauhid sepertiga di belahan dunia ini. Dan hari ini kita juga akan meneruskan risalah beliau dengan tugas kita semua terus berdakwah bersama-sama menyampaikan kebaikan-kebaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.